Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Dayaiman. Kita berada di Pondok Pengajian Warga Mas Bukit Badung, Kuala Selangor. Baik, hari ini kita nak kongsikan kepada anda tiga adab dalam bulan Ramadan ini yang perlu kita jaga. Yang pertama, kita kena jaga mata kita tau. Sebab kadang-kadang dalam bulan puasa ni orang suka sangat pergi bazar Ramadan. Nak beli tu, nak beli ni. Ada yang nak pergi bazar Ramadan tu nak cari peha ayam. Tengok-tengok terjumpa peha lain. Astagfirullahalazim, jaga mata kita. Takut-takut nanti berkurang pahala kita di bulan Ramadan. Yang kedua, kita kena jaga tutur kata kita. Jaga mulut kita. Jangan kita ngumpat sana, ngumpat sini, membawang sana, membawang sini. Ya, Nabi sebut, nak sebut-sebut perkara yang baik-baik je. Kalau tidak, lebih baik kita diamkan mulut kita. Ya, baiklah. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali adalah jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga hati kita dengan cara jangan kita ada rasa ego, jangan rasa besar diri, dan jangan kita rasa dengki dengan orang lain. Takut-takut ya, bila mana kita ada rasa hati kita kotor dan kita ngata dekat orang, disebutkan haba amantoro, amalan-amalan yang kita buat ini ibarat debu-debu yang berterbangan. Rugi je pahala puasa kita kan. Jadi tiga adab ni kita jaga elok. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Dan sebelum kita berakhir, saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita berniat ya di bulan Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin warabbal alamin. Okey, jangan tinggal puasa, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.